Mama kenapa? Kok mama nangis? Boy, mama lagi sedih tahu. Iya, mama kenapa nangis? Mama udah gak tahan lagi. Mama udah gak tahan lagi. Gak tahan kenapa sih, Ma? Ada masalah apa? Mama udah gak tahan lagi. Gak ada yang perhatian sama mama. Mama mau minta cerai sama papa. Loh, mama. Jangan ngomong kayak gitu dong, Ma. Gak bagus. Boy, kirain saya bercanda. Tante kurang menghayati nangisnya, lebih segugukan lagi. Ma, mama kok tiba-tiba diem? Habisnya, gak ada lagi yang peduli sama mama. Papa kamu juga gak peduli lagi sama kamu. Orang mama bilang ini tuh beneran kok, malah kamu bilang ini bercandaan sih. Oh iya, Ma. Boy minta maaf ya, Ma, ya. Ya udah, mama jangan nangis lagi ya. Ma, udah dong, Ma, jangan nangis lagi. Ya udah, sekarang mama di mana? Mama ada di kafe Candlelight. Iya, mama ada di kafe Candlelight. Kamu kesini ya, Boy. Oke. Kalau gitu Boy kesana sekarang ya, Maya. Tapi mama janji jangan nangis lagi, Ma. Gak enak diliatin orang di sana, ya? Ya udah, kamu kesini ya. Cepetan ya, Boy ya. Dah. Ngapain liat-liat? Saya mah cuman acting, lagi telepon produser. Biar jadi itu bintang film, oke? Udah, kamu lihat sana lah, gak usah lihat sini. Pergi. Wah, dia bilang orang stres lagi. Dia gak tahu ya, kita kan pura-pura ya. Oke, Boy jawab apaan? Kata si Boy, dia mau kesini. Bagus kalau begitu. Yaudah, Adriana langsung pergi dari sini, nanti takutnya pas-pasan sama Boy. Nah, itu bahaya kalau pas-pasan sama Boy, nanti pikir kita atau rencana. Tapi tunggu dulu, tadi actingnya bagus nggak? Keren banget. Cocok ya? Cocok. Nah, meyakinkan gitu. Meyakinkan. Adriana harus cepat-cepat pergi dari sini, takutnya nanti pas-pasan ketemu sama Boy yang ada blar, hancur semuanya, ketahuan kalau Adriana itu bohong. Oh iya. Iya, benar-benar. Atur rencana. Benar. Jadi bahaya. Benar. Okay. Ya, kamu pulang. Ya. Oke. Okay. Tante tetap sedih ya. Oke, okay. Tetap sedih. Oke. Oke. Semuanya ya. Teman-teman, gua cabut duluan ya. Mau ketemu sama nyokap. Emang nyokap lu kenapa? Kok muka lu tegang gitu pas terima telepon dari nyokap lu? Ya, lama-lama lu kepo ya kayak Meli ya. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Si Boy lama banget. Aduh, harus acting. Pedih. Aduh, kebanyakan. Maaf. Boy! Ma, udah, Ma. Jangan nangis lagi, Ma. Yaudah, sekarang Mama cerita sama Boy masalahnya apa.
kenapa, Boy? Aduh, kok lebam-lebam? Kamu habis berantem ya? Udah, Ma. Boy gak apa-apa. Sekarang Mama cerita masalahnya apa? Boy, Mama itu udah bener-bener lelah. Mama lelah banget ngadepin sikapnya Papa kamu. Ma. Iya. Sebenarnya Papa tuh sayang banget sama Mama. Sayang sama Mama. Kalau Papa kamu beneran sayang sama Mama, beneran cinta sama Mama, kenapa ngajakin Mama berantem terus? Kenapa harus beda pendapat? Kenapa nggak mau nurut sama Mama? Selalu tiap hari ajak berantem. Kamu pernah nggak? Ingat nggak? Ingat nggak? Mama aja itu pernah diomongin gini sama Papa kamu. Wah, kamu mah istri nggak becus. Terus kan gimana? Sakit tau hati Mama, luka, sedih tau. Walaupun Mama kalau bener gak becus ya kan gak perlu di ngomongin kayak gitu. Ma, perceraian itu dibenci sama Allah, Ma. Dan Boy gak mau kalau Mama sama Papa dibenci sama Allah. Cuman karena Mama sama Papa bercerai. Aduh, aku kan juga gak mau dibenci sama Allah tau. Ya udah, Ma, kalau gitu kita omongin lagi ya di rumah ya sama Papa. Enggak usah, Boy. Percuma ngobrol sama Papa kamu. Papa kamu tuh karakternya begitu-begitu aja. Enggak bakal berubah, tahu. Udah enggak usah. Boy, tapi Papa kamu sih belum tahu kalau Mama minta cerai sama Papa kamu. Soalnya Mama pikir-pikir, mendingan Mama langsung aja ke pengadilan, ya kan? Kalau gitu kita pulang ya, Ma.